subscribe. Jahe satu potong begini ya. Oke, jahenya kita kepret. Jahe kita kepret, kita masukin ke ayam. Kemudian gula pasir setengah sendok. Saus tiramnya 2 sendok, kemudian minyak wijen kita pakai setengah sendok aja, kemudian penyedap jamur setengah sendok teh, lada bubuk secukupnya, kemudian kecap asin kita perlu 2 sendok teh. Kemudian garam setengah sendok teh. Kita kasih reko bubuk rasa ayam setengah sendok teh. Semua bahan kita aduk jadi satu. Kita aduk ya. Terakhir kita masukin tepung maizena 2 sendok makan. Aduk lagi. Sudah merata begini, kita marinate, masukin di kulkas selama 1 jam. Oke, ini beras yang sudah kita bilas bersih. Saya masak 2,5 canting ini ya. Kemudian airnya airnya 3. Oke. Kemudian ini minyak bawang putih ya, garlic oil. Saya biasanya bikin banyakan. Bawang putih saya cincang-cincang halus terus saya goreng. Nah, kalau kalian gak punya yang beginian,
Kita perlunya satu bonggol bawang putih, kemudian dicincang halus, digoreng pakai minyak. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Kita perlu 1 sendok aja. 1 sendok, terus dikasih minyaknya 1 sendok ya. Garlic oil. Kemudian kita masukkan ayam yang udah kita marinate tadi. Kita masukkan ya. Ayamnya tetap di atas ya, jangan diaduk. Nasi ayam magic kong. Oke, kita tunggu sampai matang. Sekarang kita masukkan ke magic kong. Oke ya, ayamnya sudah mulai kita masukkan ke magic kong. Kemudian kita masak. Cook. Oke. Dia nih nasi ayam magic kong. Orang juga bilang nasi Hainam. Lagi nunggu beduk? Iya. Lapar nggak? Iya. Alhamdulillah, sebentar lagi ya beduk ya. Sabar. Subscribe. Subscribe. Ding ding.